Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak memindahkan gajah seberat 2.3 tan ke Taman Negeri Royal Blum. Gajah liar yang dianggarkan berumur 10 hingga 11 tahun itu juga dikenali sebagai Yop Tawai. Ditangkap Selasa lalu di Ladang Felda Tawai Greek. Operasi pemindahan Yop Tawai hampir 5 jam itu membabitkan 10 kaki tangan Perhilitan Perak, 10 kaki tangan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK serta 2 doktor veterina. Yop Tawai sebelum ini ditangkap menggunakan khidmat 2 gajah denak, rambai dan abot yang didatangkan dari PKGK Kuala Gandah, Pahang. Haiwan liar itu dipercayai diusir dari hutan simpan Piah oleh kumpulan gajah jantan yang dominan sebelum tersesat di sekitar hutan simpanan itu. Disember lalu, Jabatan Perhilitan Perak menerima aduan mengenai kehadiran haiwan liar itu yang merosakkan tanaman seperti pokok pisang dan getah. Penduduk sekitar turut dinasihatkan agar berwaspada dengan kumpulan gajah hutan simpan Piah.